Selamat sore, perkenalkan nama Ikomang Adinegara, PPL Pau Glungkung, Lompok Tani Porang Amerta Pertiwi. Hari ini hari Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, jam 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Monitoring pertumbuhan dan perkembangan tanaman porang, lahan milik anggota tani atau bernama Ibu Ayu Mayun Lakshmi Dewi dengan luas lahan untuk budidaya 27 hari. Nah, ini lahan milik anggota tani. Memanfaatkan lahan tanpa naungan sama sekali, menggunakan mulsa plastik untuk menghemat perawatan pembersihan gulma. Secara umum untuk tanaman di sini subur, ini subur sekali. Pertumbuhan katak sudah terlihat di batang, di daun, batang daun tanaman porang milik anggota tani dengan warna daun hijau lebar kuning. Ini diakibatkan karena lahan terbuka, sinar, intensitas sinar matahari yang terlalu tinggi ini. Kalau dari segi batang sudah mulai membesar, diameter ya 2,5 cm lebih tinggi. Tapi tidak pendek-pendek nih. Di lahan terbuka tumbuh tanaman porang pendek-pendek, tidak terlalu tinggi. Niki batangnya gede. Nah, untuk saluran irigasi masih baik. Nah, untuk pembersihan gulma, nah niki di areal irigasi niki harus dibersihkan. Untuk umbi niki yang sudah mulai terjadi, coba membongkar salah satu tanaman yang sudah